syariah itu adalah yang membedakannya hanya pada dua hal. Pertama adalah perusahaannya bergerak di bidang usaha yang tidak melanggar syariah. Yang kedua, transaksinya menggunakan asas syariah. Itu yang membedakannya. Kemudian misalnya ini kita lihat videonya sebentar. Nah, ini boleh diklik di bawahnya. Jalan nggak? Seneng nggak sih bisa hidup bersama orang terkasih kita? Kita lihat sebentar. Tapi hanya mimpi. Sebel ya? Itulah yang dirasakan si Kapi dengan temannya. Sama seperti kita, setiap saat mereka juga menggunakan barang sehari-hari dalam beraktivitas dan bekerja untuk mencapai impiannya. Sayangnya, teman kita ini sudah susah-susah bekerja, tapi masih saja belum mapan. Tenang, karena sambil berinvestasi, kalian tidak hanya membeli barang, tapi juga perusahaannya lewat investasi saham. Eits, tapi takut riba, judi, dan spekulasi. Tenang, karena ada saham syariah. Kalian harus tahu, kalau barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu merupakan produk dari suatu perusahaan yang sahamnya bisa kita beli. Harga saham syariah itu murah loh, dan kalian bisa beli saham dalam ukuran lot. Tapi ingat, kamu harus jeli memilih, karena saham juga memiliki resiko. Kita bisa banget mulai invest di saham dengan modal awal Rp100.000. Terjangkau kan? Tahu nggak sih, investasi saham syariah itu mudah dan murah kok. Tinggal daftar ke perusahaan sekuritas, bawa dokumen, dan isi form registrasinya. Setelah itu, kamu akan mendapatkan ID, password, PIN, dan kartu akses. Baru, kamu setor dana yang ingin kamu investasikan. Setelahnya, kamu bisa mengakses aplikasi sekuritas, di mana nanti kamu bisa membeli, menjual, dan memantau pertumbuhan investasimu. Semua tinggal klik. Sekarang, kamu bisa mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan resiko. Dengan keuntungan berinvestasi di saham syariah, kamu bisa mewujudkan impianmu. Nggak ragu lagi kan, investasi di saham syariah, kaya di dunia, berkah di akhirat. Ya, ini video official.